menyatakan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, menyatakan cinta. Cinta merupakan sebuah fitrah yang memang telah melekat ke dalam benak manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tersesat akibat cinta yang salah dan buta. Memang benar bahwa cinta yang terpendam dan tak terungkap terutama kepada lawan jenis merupakan perasaan yang menyiksa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa seorang wanita itu ibarat piala-piala kaca. Ini menunjukkan bahwa wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat sensitif, yang manakala hatinya yang telah hancur berkeping-keping, maka sulit untuk baginya untuk diperbaiki sebagaimana sulitnya memperbaiki dan membuat utuh kembali sebuah kaca yang telah pecah. Oleh karena itu, maka selayaknya kita bersikap hati-hati, jangan menumbuhkan harapan-harapan padahal kita tidak ingin menindaklanjutinya, serius atau menikah. Hadis tersebut menyiratkan bahwa mengungkapkan rasa cinta kepada lawan jenis malah bisa dianggap sebagai bentuk membiarkan harapan palsu. Apalagi jika tidak disertai dengan kesungguhan dengan mendatangi rumah wali untuk meminangnya. Hadis lain pun meriwayatkan, apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.